Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih karena menonton video Amri Samatu ini guys. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Asik kepada kawan-kawan dan komen di bawah guys. Oke, sekarang nih Amri Samatu akan bercerita pasal limau, bukan arimau. Ladang limau, bukan ladang arimau ya. Ini ya, limau kasturi kami panggil di sini guys. Ini berbunga sudah guys, limau nih, kecil-kecil lagi nih guys, berbunga sudah guys. Ini limau kasturi kami panggil guys di sini. Ini belum ada buah nih guys. Oke guys, ini pun begitu juga. Ini ada bunga sudah guys, mau buah sudah. Limau kasturi ini guys, banyak nih berapa pokok guys. Ini pun limau kasturi, rendah-rendah sih ya guys. Ada pula buah dia, tapi baru ini guys. Inilah dinamakan limau kasturi guys. Ini ngam ini untuk buat apa ini, sasa ikan panggang. Ini dia buah limau kasturi guys, rendah sih ya guys. Ini yang lain nih masih berbunga banyak nih guys. Ini limau kasturi nih kalau bermusim sudah wangi dia punya bunga guys. Wangi, boleh tercium. Inilah dinamakan limau kasturi guys. Boleh tercium guys. Baru-baru nih hujan guys. Masih basah-basah lagi daun dia guys. Inilah limau kasturi guys. Yang lain ada buah, yang lain tiada buah guys. Tapi masih berbunga guys. Ini dia limau, apa buah limau kasturi dia guys. Rendah-rendah ini guys. Macam ini. Rendah sih ya guys. Ini limau kasturi ini memang selalu orang cari nih guys. Ini dia. Kadang-kadang buah dia kita tidak nampak guys. Seperti ini di dalam daun guys. Ini sedang pun ini buah dia guys. Menyerupai apa ini, daun dia guys. Buah dia. Di sana pun ada juga limau kasturi guys. Inilah limau kasturi. Rendah-rendah pun ada bunga sudah guys. Berarti kalau berbunga itu kejap lagi mau buah sudah nih guys. Ada juga buah dia tapi belum berapa lebat lagi guys. Ini dia guys. Yang lain ada buah. Seperti ini. Buah dia. Itu dia buah dia. Di sana pun ada buah juga. Rendah sih ya guys. Bukan tinggi. Bukan tinggi pokok dia nih. Macam itu. Inilah limau kasturi. Untuk buat asam ikan. Apa sih ya? Asam-asam apa nih? Soto. Ayam. Macam-macam lah. Boleh guna dengan asam nih. Ini bunga dia guys, harum guys, wangi. Wangi guys, lihatnya bunga ini. Oke guys, sekarang nih kita beralih pula dengan limau ini guys, sudah rendah berbuah sudah. Ini kami panggil limau ayam. Kalau bahasa kami limau manuk. Ini dia buah dia, rendah ini guys. Rendah betul ini guys, berbuah sudah. Nampak buah ada guys di sini.
Oh, ini dia buah dia, guys. Rendah sih ya nih, guys. Berapa meter sih ya? Ada lagi di sebelah pun ini buah dia. Wow. Op, jatuh pula satu. Oh. Ini dia. Oh, itu dia, guys. Ada lagi yang lebih banyak buah dia, guys. Kita lihat, jom. Teruskan menonton video Amri Samatu ini sampai habis, guys. Oke? Okay? Oh, itu dia, guys. Ah, ini tinggi, guys. Tapi banyak buah nih, guys. Lebat. Ini kami panggil limau ayam, guys. Ah, banyak buah dia, guys. Ah, itu dia, guys. Ah, ini subur nih, guys. Ah, ini buah dia. Oh, banyak nih, guys. Ah, bukan lalang-lalang. Banyak buah dia, guys. Ah, di sini pun banyak buah, guys. Ah, itu buah dia, guys. Ah, ini tinggi sikit lah, guys. Ah, ini tinggi sikit lah, guys. Tapi memang banyak buah dia. Ini kalau kita perah, ambil air dia wangi, guys. Ini itulah kami panggil limau ayam. Ayam pun ada limau, guys. Oh, itu dia. Banyak buah dia, tapi yang lain besar-besar, guys. Yang lain belum lagi besar-besar, guys. Oh, banyak nih, guys, buah dia. Ini bapak sih yang tanam nih, guys. Oh, ada juga macam ini, kecil-kecil. Oke lah, guys, sampai di sini ya video Amri Samatu. Kalau panjang umur, kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang, guys. Oke, semoga kita panjang umur, mudah rezeki, walau dimanapun kita berada, di Malaysia, di Indonesia, atau di Filipina, di Singapura, Sarawak, Brunei, ataupun US, yang menonton video Amri Samatu ini, saya doakan semoga panjang umur dan mudah rezeki. Oke, sampai di sini sih ya, guys. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye, guys. Thank you.